Rizky Pora, Kapten PS Barito Putra, nampaknya turut meramaikan kontestasi pemilu 2024, yakni dengan mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek dari Partai Golkar. Rizky Pora mendaftar bacalek pemilu 2024 lewat bendera DPD Golkar Kota Banjarmasin. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kota Banjarmasin, Syarifuddin Ardasa, mengatakan jika Rizky Pora memang berkeinginan maju di legislatif dan akan bertarung di dapil Banjarmasin Timur. Dijelaskannya, pemilik sejumlah caps di Timnas Indonesia ini sudah berdomisili lama di Banjarmasin. Syarifuddin pun mengatakan pihaknya sudah berbicara panjang lebar dengan Rizky Pora.